Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita bakal memodifikasi lampu ya. Lampu ini bakal kita sambung atau kita satukan dengan charger ya, charger sinter kepala ya. Nah, ini ya. Ini charger punya sinter kepala dan ini adalah hadiah pembelian dari sinter ini ya. Jadi nanti kita mau satukan atau kita modifikasi dari lampu ini dengan charger ya. Nanti lampunya bisa kita gunakan untuk tidur ataupun untuk beraktivitas untuk yang lain-lainnya ya. Dengan modifikasi lampu ini ya, dengan menyambungkan kabel ini dengan kabel charger ya, maka kita tidak akan kehabisan baterai lagi ya. Awalnya lampu ini difungsikan untuk berpasangan dengan sinter kepala ini ya. Tapi terasa sangat boros ya kalau kita harus mengambil energi dari sinter kepala ini ya. Lalu kita coba saja untuk menyatukan sinter lampu ini dengan langsung ke charger ya. Jadi charger ini bisa kita colok ke listrik rumah ya. Nah, ini charger ini adalah yang sudah mengubah arus AC ke arus DC ya. Yuk, langsung saja kita kupas ya kabel ini. Kabel lampu dengan kabel charger nanti kita bakal satukan. Yuk. Oke, kabel udah kita kupas ya. Nah, seperti ini kupasnya ya. Ini kabel dari lampu ya. Dan ini kabel dari charger. Nah, di sini di kabel ini ada berwarna merah dan hitam ya, min dan plus. Nah, untuk yang plus itu adalah yang merah, sedangkan untuk yang min itu adalah yang warna hitam. Nanti kalian tinggal satukan saja atau kalian sambung aja antara kabel plus dengan plus, min dengan min ya. Atau kabel merah dengan kabel merah, kabel hitam dengan kabel hitam. Nah, ayo mari kita sambung ya. Oke, langsung. Jangan lupa ya kita bungkus kabelnya kalau sudah kita sambung dengan isolasi plastik ataupun semacamnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah kita sambung antara kabel merah dengan merah, hitam dengan hitam. Nah, lanjut kita isolasi aja ya supaya tidak terjadi short antara dua kabel ya. Yuk kita isolasi. Nah, seperti ini ya, ini kabel sudah kita sambung, kita isolasi. Sekarang mari kita praktekannya lampu ini apakah menyala dengan baik ya. Karena ini kalau tidak dites kalian tidak bakal tahu ya. Yuk kita nyalakan lampu ini ya. Kita colok langsung ke listrik rumah yang terhubung dengan PLN. Yuk. Oke. Oke ya, langsung kita colok dan menyala. Mari kita matikan ya lampunya biar seperti apa sih keterangannya. Nah, seperti ini ya. Wah, ini lumayan bagus ya untuk lampu tidur. Nah, ini amannya tidak merusak lampu karena di charger ini arus sudah dirubah menjadi ke arus DC ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.